Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotijah Suki Zurawati dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan membawakan puisi dengan judul Suara Jembatan Ilmu. Suara Jembatan Ilmu, karya Khotijah Suki Zurawati. Sebuah lorong sesak berisikan rak, bermuatan penumpang yang berselimut debu. Berbaris rapi sesuai kategori. Berdiri tegap, namun hanya terdiam. Seolah memendam harap yang tak tersampaikan. Menunggu seseorang yang tak jua datang. Menunggu semesta berpihak padanya. Mungkin jika semesta mengizinkan mereka berbicara, mereka akan berteriak, mereka akan bertanya, mengapa kami jarang dibaca? Mengapa kami hanya menjadi pajangan belaka? Bukankah kami syarat akan ilmu? Namun, mereka bukan manusia yang bisa dengan mudahnya berkata-kata. Mereka hanya benda mati yang syarat akan arti. Demikian puisi yang sudah saya bacakan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.